Mahasiswa bentrok dengan polisi di Santiago, Chile. Aksi ini dilakukan untuk meminta kepada pemerintah menghentikan kenaikan biaya pendidikan. Polisi terpaksa menahan sejumlah mahasiswa dan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa yang tidak memiliki surat izin untuk melakukan aksi protes. Para mahasiswa menutup laju lalu lintas saat mereka melakukan aksi jalan menuju Kementerian Pendidikan. Sekelompok mahasiswa mengatakan biaya pendidikan di sejumlah institusi swasta telah naik hingga 15%. Sementara mahasiswa meminta kepada pemerintah, Presiden Michelle Bachelet, untuk lebih aktif dan jelas dalam janjinya melakukan reformasi pendidikan.